Nah guys, aku jalan ke bagian sini. Nanti aku balik lagi. Duduk di taman tuh enak, guys. Sepi. Hai. Jadi aku pikir nanti aku balik lagi ke tempat yang aku duduk tadi. Tuh guys, dia sudah mulai tumbuh bunga-bunga liarnya. Taman ini nggak besar, cuman taman ini kan dipakai untuk kayak model jalan sepintas gitu loh. Nah, setiap tahun di sini dulu waktu aku pertama kali datang, guys, itu 23 tahun yang lalu, ini taman ini belum begini. Maksudnya belum sebagus ini. Nah, jadi kan di depan itu kan kanal. Itu rumput-rumputnya itu pada tinggi-tinggi, guys. Enggak begitu terurus gitu. Coba lihat, 23 tahun later itu berubah total, guys. Diurusin, pohon-pohon yang gak berguna ditebangin, ilalang-ilalang yang tinggi ditebangin. Sekarang ini berubah drastis, drastis gitu loh, guys. Tempatnya indah, tempat nongkrong kalau musim panas. Ya aku juga di sini nggak begitu takut sih, walaupun kadang-kadang suka ada yang nongkrong. Ya kali kita sopan, mereka juga akan sopan pada kita kok. Yang penting kalau kita ketemu orang, kita harus ya kedah sehen, jangan diem aja, saling menegur lah walaupun kita nggak kenal juga. Itu namanya kan sopan. Ya memang sopan santun itu harganya mahal. Itu harganya mahal, guys. Kadang-kadang kalau aku suka bilang halo sama orang gitu ya, dan orang itu enggak halo balik, atau kalau orang Belanda bilang asik iman kedah sehen en geen antwoord gekrijgen, zeg ik altijd heb to tong kwijt. Artinya, apakah lidah kamu hilang? Ya kadang-kadang ada sih, guys, yang jawab. Kadang-kadang mereka nggak jawabin, berarti kan on belief. Kalau aku mah selalu ketemu orang di jalanan, kenal atau nggak kenal, aku selalu kedah sehen. Oh, goedemiddag, goedenavond, goeiemorgen. Zo moeilijk is het ook niet. Maar ja, zo mega is onbeleefd. En ik heb een hekel aan. Ja, ik ben niet zo opgevoed. Saya diurus sama orang yang selalu beleefd. Walaupun kita nggak mengenal orang itu, yang penting belangrak is kedah sehen. Ya, antwoord krijgen heel mooi, geen antwoord krijgen, zeg maar gewoon heb je tong kwijt of zo. Zo simpel. Als ik dat zeggen, niet omdat ik onbeleefd ben,
Zo moeilijk is het niet om gedag te zeggen of antwoord te geven. Zo moeilijk is het ook niet. Maar sommige mensen maken gewoon moeilijk. Toch? Ah ja. Oke guys, aku mau balik lagi duduk tempat tadi. Mungkin aku nanti kalau pulang, aku mungkin naik ponce atau muter. Tergantung gantungan pakaian. Wek-wek. Tuh aku puterin guys. Slowly, slowly, catchy monkey. Oh, ada kapal yang mau lewat guys. Soalnya jembatannya terbuka. Open bridge. The bridge is open. Equerinate the cleaners boat. Oh, sorry. Oh, nee. Cleaner. Cleaner sail. Sailboat. Cuman dia punya layarnya tinggi, jadinya jembatannya open, jadinya bruhnya open. Permisi. Tuh kan, di taman itu ada tempat duduknya, tempat santai. Cuman ya kadang-kadang kalau kita duduk sendirian di sini, itu mereka pikir, ya. Maaf-maaf yang ngomong ya, gelandangan lah. Soalnya kan di sini kan begitu, duduk di taman, ngabisin waktu kan. Kalau aku dulu kan ngabisin waktunya kan di perpustakaan, baca buku, bawa komputer. Jadi aku gak ngeluyur gitu guys. Gak keluar nongkrong-nongkrong itu enggak. Aku duduk. Tuh guys, aku mau ke ujung situ tuh. Love you.